Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggambarkan kondisi di neraka sebagai tempat yang sangat mengerikan dan penuh siksaan bagi mereka yang durhaka kepadanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 makanan dan minuman penghuni neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Video ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita semua agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Mari kita simak satu persatu makanan dan minuman yang telah Allah siapkan bagi para penghuni neraka. 1. Az-Zakum adalah pohon berduri yang tumbuh di neraka dan disebut sebagai makanan penghuni neraka. Dalam Al-Quran, pohon ini dijelaskan memiliki buah yang sangat pahit dan menjijikkan. Meski begitu, para penghuni neraka tetap memakan buah zakum karena kelaparan yang teramat sangat. Namun setiap kali dimakan, buah ini malah menambah rasa sakit dalam mereka. 2. Al-Ghislain, nanah dan darah. Al-Ghislain adalah nanah yang berasal dari luka-luka para penghuni neraka. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa ini adalah minuman bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Selain rasanya yang sangat menjijikkan, cairan ini juga mengandung siksaan yang menyakitkan. Tetapi penghuni neraka tetap meminumnya karena tidak ada minuman lain yang bisa menghilangkan rasa haus. 3. Hamim atau air mendidih. Air mendidih atau hamim adalah minuman yang disediakan bagi penghuni neraka. Ketika mereka meminumnya, air panas ini akan menghanguskan seluruh bagian dalam tubuh mereka, mulai dari kerongkongan hingga perut. Tidak hanya panas, air ini juga mengandung rasa yang sangat menyakitkan. 4. Al-Mul atau cairan seperti logam cair. Al-Mul adalah cairan yang menyerupai logam yang mendidih dan juga dikenal dengan sebutan cairan yang seperti minyak kotor. Ketika diminum, cairan ini akan menghanguskan seluruh tubuh penghuni neraka, dari kepala hingga kaki. Al-Quran menggambarkan betapa mengerikannya cairan ini sebagai salah satu bentuk siksaan bagi mereka yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dari atau duri yang tidak mengenyangkan. Dari adalah jenis makanan lainnya yang penuh siksaan. Dari adalah tumbuhan berduri yang tidak mengenyangkan, tetapi tetap dimakan oleh penghuni neraka karena kelaparan. Makanan ini hanya memperparah penderitaan mereka dan sama sekali tidak memberi energi atau rasa kenyang, malah membuat perut mereka semakin sakit. Itulah 5 makanan dan minuman yang disediakan di neraka bagi para pendosa. Gambaran yang sangat mengerikan ini seharusnya menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita agar selalu berusaha menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mendorong kita agar selalu taat dan menjalankan perintah-Nya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam menyebarkan konten Islami yang inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.